Halo gamer, kembali lagi bersama saya Handy di video Durango dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat salt. Syarat utama untuk bisa membuat salt yaitu skillnya dulu kita cek. Jadi apa-apa kalau kita pengen bikin sesuatu kita cek dulu skillnya. Kita cek skillnya ada di basic cooking kayaknya. Kita cek dulu. Oh, ada di food processing. Teman-teman lihat di sini ada food processing 1 itu meat dumpling dan food processing 2 itu salt. Kalau yang food processing 3 itu green bisa bikin beras sama kopi. Sama kalau yang kelima itu baru bisa bikin gula. Mungkin teman-teman juga bertanya cara buat bikin gula gimana. Nah, ini harus dipelajari dulu. Oke, tapi sekarang yang saya bahas yaitu cara membuat salt atau garam. Oke, kalau skillnya udah, yang food processing 2 udah di learn. Sekarang kita tinggal cari alatnya. Alatnya yaitu menggunakan earthware pot atau panci. Oke, kita cek di inventory. Nah, bentuknya seperti ini. Earthenware pot. Dan ini termasuk jenis container. Teman-teman bisa lihat di informasi di sini ada pot, ada container. Nah, kalau udah bawa pot, sekarang kita menuju ke laut karena kita akan mengambil air garam. Dah, gunanya container tadi itu untuk mengambil air garam. Caranya simple, cukup teman-teman pergi ke laut seperti ini dan menunya di sebelah kanan bawah udah muncul ada tiga. Kalau yang sebelah kanan itu kita mandi seperti ini. Oke, kalau yang sebelah kanan mandi, kalau yang tengah itu kita radar explore. Nah, kita tekan yang kiri yang gambar gelas, terus kita pilih container ini. Oke, garden pot. Karena saya bawa dua, jadi di situ ada dua. Kalau cuma untuk ngambil air air laut itu bisa pakai plastik bag juga, bisa pakai yang jelas segala jenis item yang ada tulisannya kontainer ya. Tapi karena sekarang kita butuhin adalah untuk merebus. Sekarang kita rebus saltnya, tapi kita bukan nyari ke menu boil ya, bukan ke boil maksudnya. Tapi di sini udah ada menunya sendiri namanya material processing di salt. Nah, yang kita perlukan cuman salt water. Kita lihat dulu tadi hasil kita ambil dari laut seperti apa di tas. Salt water itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi seperti botol air mineral ya, tapi di sini tulisannya sea water. Ini beda banget sama air sumur atau air sungai. Untuk membedakan, saya ambil air sumur satu. Ini namanya water, jadi ada air tawar, ada air asin. Ini water, dan informasinya di sini water, drink, liquid. Kalau di sini sea water, dan di informasinya salt, salt water, drink, sama liquid. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat 3 buah salt itu adalah 3 botol salt water. Padahal kita sekali angkut tadi dapat 4. Jadi emang kita bisa nyetok banyak ya. Caranya cukup ambil-ambil air salt water dulu. Nah, udah di sini teman-teman bisa lihat prosesnya butuh waktu 3 menit. Kita craft. Terus kita pilih salt water 3. Oke, dan tinggal tunggu 3 menit. Nanti kalau udah selesai baru kita angkat dan itu udah jadi salt seperti ini 3 buah. Ya, mungkin akan saya percepat videonya biar nggak kelamaan. A few moments later. Oke, balik lagi dan kita lihat sekarang saltnya udah jadi. Kita ambil. Kita lihat di tas ya. Hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat informasi di sini.
Spice Art Edible. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.